Selamat pagi, guys. Selamat beraktivitas. Kalau saya mulai aktivitasnya dengan ngomong si nenek, jalan-jalan pagi. Ini nenekku masih sehat. Tuh temannya, teman untung. Tuh di sana. Itu ada pabrik elektronik. Tuh. Di sana kakekku sudah duluan jalan itu. Enggak sabaran pagi-pagi. Udah bangun. Bukut lah. Suho kwa. Cin cin ki yo. Diam. Eh, di cia cin ki. Bersih. Kemarin abis dicuci. Karpetnya abis dicuci. Aku ini lapangan maraton. Aku ngelakui cua. Lagi aku cua. Buat ya, Bu. Nong cua, sa cua. Sa cua. Nong cua, sa cua. Lan nong cua ho. Lan tibe nong cua he. Lan nong cua. Diam. Oh, ini tadi yang nanti cua. Iya, iya, iya. Kerja jauh dari Indonesia menuju ke Taiwan, prosesnya itu tidak mudah loh, saudara. Di PT di Gembleng. Itu mukah ya. Makanannya ditakar, sauprit. Nggak ada lauknya. Paling lauknya sesendok. Dipiringin sayur sama ikan asin, misalkan telur sama oseng kangkung. Itu ada macam gitu aja, misalkan sop sama sambel, sama goreng tempe apa-apa kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya sampai di Taiwan, hampir 6 tahun sudah kerja. Abe toko lah. Lasap, cin lasap. Belum dicuci, belah sini kotor. Karpetnya kotor. Lama enggak dicuci. Mio-nya. Tuh. Deket mio. Bisa buat kalian yang belum pernah bekerja ke luar negeri ya. Saya bisa kasih gambaran. Kerja di luar negeri itu ya gampang-gampang susah. Kalau nemuin nasi baik ya enak. Kalau yang ketemu nasi yang tidak baik ya terkurung selama kontrak 3 tahun gak pernah bisa keluar. Hari-harinya kerja, bangun pagi sampai malam, tidurnya pun malam. Kadang nggak bisa tidur kalau pasien yang dijaganya udah nggak bisa apa-apa. Nantang yang itu, yang satu. Ah, mana cua oh, neng cua oh. Akong, akong satu ah, sesi. Neng hamzi cua lah satu. Bakin akong, akong lan neng cua tibe satu ah. Hamzi cua satu ah. Bakin itu ada tempat bermainnya anak sekolah. Ya, kegiatan kiala. Terus itu sekolahannya. Enak sih itu pegunungannya. Di sekitar sini. Di sekitar sini semuanya. Antara pegunungan, tapi ramai jalanannya udah sepanjang apa sih rumah depannya pasti ada jalan. Iya, ini semua olahraga pagi sore. Goca orang sini sopan, kalau pagi goca cawan kayak gitu menyapa.
nggak pandang itu orang punya duit, nggak punya duit di sini pada naik sepeda. Iya. Nggak begitu disombongkan kalau punya mobil. Pada jalan jalan-jalan nggak mau jalan kaki. Nggak gitu. Ini bersih banget. Cincin kio ama oh. Hoka. Ini yang abis dibersihin kemarin pakai mobil, tiga mobil tuh bersih. 2 hari. Baru setengah bagian. Cepuao cingki. Aulit. Longkat cingki. Sudah dulu ya teman-teman. Mau fokus dengan jalannya. Jangan lupa. Niatkan gue kerja Anda dengan cita-cita. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum. Bye-bye.